Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng dan pada perjalanan kali ini saya akan pulang pergi naik kereta api dari Surabaya menuju ke Malang. Pertama saya akan naik kereta api Arjuna Express kelas eksekutif, lalu setelah sampai Malang akan kembali ke Surabaya naik kereta api Jayabaya New Generation. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini? PP dari Surabaya ke Malang, tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kondisi di kota Surabaya pada hari ini gerimis ya teman-teman, bahkan tadi pagi itu hujan. Sekarang saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng, ini bangunan yang lama atau biasa digunakan boarding untuk kereta-kereta lokal pada umumnya. Lalu ada juga stasiun Gubeng Baru ya, yang lokasinya di seberang sebelah sana untuk keberangkatan kereta-kereta jarak jauh. Tapi entah kereta lokal ataupun juga kereta api jarak jauh, enaknya bisa boarding di pintu lama ataupun juga di pintu baru. Tadi saya sempat sarapan dulu di sana di warung Gubeng Pojok atau warung sederhana. Lumayan recommended, jadi apabila teman-teman naik kereta dari stasiun Surabaya Gubeng bisa sarapan dulu di sana. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Dan ini adalah untuk stasiun Surabaya Gubeng Pintu Lama ya. Ada beberapa kedai penjual makanan. Terus ada juga loket teman-teman di sebelah sana. Namun untuk loket di stasiun lama ternyata hanya untuk keberangkatan kereta lokal saja. Teman-teman bisa lihat ya, di sana tulisan loket 1, 2, 3-nya itu lokal. Tidak ada kereta jarak jauh. Jadi kalau mau beli tiket kereta jarak jauh harus ke Gubeng Baru kayaknya tuh. Yuk sekarang kita langsung boarding aja. Sekarang udah jam 9 lebih 12. Yang ada di jalur 5 ini adalah kereta api Ranggajati dari Jember tujuan Cirebon, dan yang baru masuk adalah kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Ketapang. Nanti Arjuno bakal masuk setelah Mutiara Timur berangkat ya teman-teman. Ranggajati juga per hari ini tanggal 1 November itu menggunakan armada kereta ekonomi New Generation modifikasi. Ya, sekarang ini saya naik di kereta eksekutif 7. Pas banget di sini. Nomor kursinya 11A apa ya? Yuk kita masuk ke dalam kereta. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Arjuna Express yang akan saya naiki menuju ke Kota Malang. Nah, saya mau cerita sekilas seputar kereta api Arjuna Express ini. Untuk nama dari Arjuna diambil dari salah satu nama gunung berapi
yang ada di sekitaran Malang, kalau nggak salah, atau di Jawa Timur lah ya, teman-teman. Dan juga ada salah satu tokoh Mahabharata. Jadi ketika saya baca dari sumber di internet, nama dari Arjuna itu diambil dari dua latar belakang tersebut. Lalu untuk kereta api Arjuna Express melayani rute perjalanan dari Surabaya Gubeng ke Malang saja dengan satu kelas layanan kereta kelas eksekutif. Untuk harga tiket kereta api Arjuna Express ini ada di kisaran Rp65.000 sampai dengan Rp75.000. Hitungannya untuk rute dari Surabaya ke Malang kereta full eksekutif ini tuh benar-benar salah satu yang out of the box banget, teman-teman. Yang biasanya kereta api jarak jauh full eksekutif dia rutenya ya pasti jauh, tapi ini pendek banget, hanya sekitaran 2 jam perjalanan. Akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 9 lebih 35 menit, menempuh waktu perjalanan 2 jam lebih 2 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di Kota Malang, stasiun Malang pada pukul 11 lebih 37 waktu Indonesia Barat. Pada perjalanan kali ini di kereta Arjuna Express saya dapat kereta eksekutif 7 dengan kode armada K10-1641ML. K1 kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 16 tahun pertama dinas di 2016, 41 adalah nomor absennya. ML, depo kepemilikan dari rangkaian ini, depo Malang. Nah, untuk rangkaian yang digunakan oleh kereta api Arjuna Express memiliki jadwal rollingan dengan kereta api Brawijaya, yang dimana semula kereta api Brawijaya dari Jakarta tujuan Malang, setibanya di Malang digunakan kereta api Arjuna Express PP dan nanti sore akan jadi kereta api Brawijaya kembali. BK, berat kosong 37.500 kg atau 37,5 ton, MD mulai dinas di tanggal 14/12/2016. Nah, untuk kereta K116 ini merupakan rangkaian pertama yang namanya itu New atau New Image ya, teman-teman. Biasanya dikenal juga sebagai kereta eksekutif gemblodak, dan ini adalah angkatan pertama untuk kereta-kereta jenis baru karena dari desain yang sama antara New Image, Stainless Steel generasi pertama, ataupun juga New Generation, ini kacanya itu kayak nyambung, teman-teman. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trademark, F, menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, namun realitanya Arjuna Express tidak berjalan sampai kecepatan maksimal karena memang berjalannya sekitaran di angka 80-an doang, 47 berat maksimalnya 47 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Ranggajati jam 9 lebih 33 menit, 2 menit sebelum kereta Arjuna berangkat. Saat ini masih menggunakan kereta kelas bisnis ternyata, dan hari ini itu hari terakhir, teman-teman. Besok, tanggal 2, keberangkatan dari Jember sudah menggunakan armada New Generation. Sayonara, kereta kelas bisnis di jalur lintas selatan. Ranggajati ini yang terakhir. Untuk peta rute perjalanan kereta api Arjuna Express diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, akan berhenti di stasiun Waru, Sidoarjo, Bangil, Lawang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Kereta api Arjuna Express sekarang sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng jam 9 lebih 40, lambatnya sekitaran 5 menit ya, teman-teman, karena tadi yang berangkat duluan kan kereta api Ranggajati. Nah, untuk kereta api Arjuna Express di kereta eksekutif 7 saat ini keberangkatan dari Surabaya masih cukup lenggang, hanya ada beberapa penumpang, kayaknya sekitaran 10 orang. Kebanyakan penumpang mungkin nanti bisa naik dari stasiun Waru, terus bisa juga dari stasiun Sidoarjo, dan lain-lain.
Dan untuk perjalanan kereta api dari Malang ke arah Surabaya PP hanya ada kereta penataran saja. Jadwalnya penataran juga nggak begitu banyak, teman-teman. Inilah salah satu alasan kenapa kereta api Arjuna dijalankan ya, terutama di hari weekend saja. Sekitaran hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Entah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, saya kurang begitu hafal. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan stasiun Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Arjuna Express di kelas eksekutif menggunakan armada K116 atau kereta eksekutif New Image. Untuk kereta eksekutif New Image dari desain interior sudah bagus ya, saya suka dengan dominan berwarna putih. Lalu untuk fasilitas yang tersedia di kereta ini, di atas sana terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Namun bagasi di kursi ujung itu kebagiannya cuma sedikit doang ya teman-teman. Lalu di atas sebelah sini juga ada lampu baca menyala dengan normal. Ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup kayak gini. Lalu untuk dari segi legroom, karena kelas eksekutif udah pasti leluasa banget. Di sebelah sini juga ada kantong untuk nyimpan barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki. Udah bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Ada juga meja kecil untuk nyimpan botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada dua buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan laptop. Di sebelah sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet yang ada di kereta api Arjuna Express kelas eksekutif ini ada di dua sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga belakang. Kita cek aja di salah satu sisinya. Nah, pintunya pintu lipat ya teman-teman. Karena kereta-kereta jenis baru, New Image, dan lain-lain itu sudah menggunakan pintu seperti ini. Dari segi luas, kurang lebih seperti ini. Udah leluasa banget dan fasilitasnya ada cermin yang lumayan gede. Lalu ada juga wastafel, mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, ada tempat sampah, ada tempat tisu, ada pegangan, ada jet shower. Mengalir dengan normal, klosetnya juga udah kloset duduk. Di sebelah sini tombol flush untuk membilas. Ada juga pewangi ruangan dan gantungan untuk pakaian. Oke, sekarang kita sudah melintas langsung di stasiun Wonokromo, mengambil jalur percabangan ke kiri ya, arah ke Sidoarjo. Di Wonokromo ada percabangan lain, menuju ke arah Yogyakarta. Wadaw, jalanan Surabaya-Sidoarjo pagi hari, gokil, rame banget. Seru ya kalau kita naik kereta di sampingnya jalan yang rame kayak gini. Berasa istimewa gitu karena jalan ngebut sendirian. Terus yang kanan kita tuh bener-bener dia padat merayap gitu kan. Ini ada taspat ya teman-teman. Biasanya di sini udah ngebut. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:54. Kita sudah tiba di stasiun Waru dan yang naik kereta Arjuna dari stasiun Waru ada beberapa orang ya teman-teman. Kita juga sudah masuk di Sidoarjo. Untuk stasiun Waru, letaknya itu dekat dengan terminal Bungur Asih ya. Jadi rata-rata buat teman-teman yang mau ke Bungur Asih dari Surabaya, kalian bisa naik kereta lokal dulu sampai stasiun Waru. Supaya bisa ngirit, nggak naik ojek online gitu ya. Di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Logawa dari stasiun Jember tujuan ke stasiun Purwokerto. Saya bareng sama yang punya Surabaya. Halo bos. Halo. Mana ini? Ke Malang gitu ya? Ke Malang. Nemerin yang punya Bandung lagi gabut nih, pulang pergi. Langsung. Dia yang gabut. Hah? Enggak lah. Aku kan konten. Iya sih, ya kan sekali-sekali ngikut, sekali-sekali. Eksekutif pula PP. Ya beda 10.000.
pulangnya Jayabaya mending eksekutif lah. Nyugen juga. Penataran mana main? Hah? Limpat. Eh nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini. Kan kereta lokal, nggak boleh. Kalau KJJ boleh. Di stasiun Waru saat ini ada perbaikan rel, teman-teman. Harusnya nanti kereta api Logawa lewat ke sini nggak ngebut-ngebut banget sih. Tuh, lagi dipecok ya relnya. Oke, kereta api Logawa sudah melintas pelahan. Dan benar ya, kereta kalau udah ganti new gen, itu penumpangnya rame banget. Barusan aja penumpang Logawa rame. Emang ini juga hari weekend sih. Udah hari Jumat ya. Oke, kita diberangkatkan kembali dari Waru ya. Jam 10 lebih 5 menit. Ini udah telat juga teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit. Kita sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Yang naik di Sidoarjo juga ada ya teman-teman. Tuh. Walaupun rute pendek, tapi peminatnya ada kereta Arjuna nih. Gokil ya. Terutama mungkin buat teman-teman yang kehabisan penataran, naiknya Arjuna. Pak KS, izin rekam-rekam ya. Oke mas, boleh. Oke, sekarang jam 10 lebih 39 menit. Kereta api Arjuna Express telah tiba di stasiun Bangil. By the way, barusan udah izin ya teman-teman, jadi boleh buat rekam-rekam. Ini masuknya masih telat juga. Dari Bangil, kita akan bergerak ke percabangan kanan menuju Malang. Selain itu juga ada percabangan lain ke kiri menuju arah ke Jember. Di sini kita bertemu dengan kereta komuter lain Supas kayaknya ya teman-teman. Dari Pasuruan tujuan ke Surabaya. Ini kereta eksekutif 6. Tidak dapat peron ya. Ada peron itu di depan eksekutif 5 teman-teman. Dan kebetulan barusan itu ada penumpang bawa bayi. Mau turun. Takut terbawa kereta ya. Jadi tuh itu baru turun bapak-bapaknya. Tadinya dia mau turun di depan saya, cuman saya bilang jangan turun di sini pak, bahaya gitu kan. Semoga nanti kedepannya stasiun Bangil bisa dipanjangin peronnya supaya akses turun penumpang jadi lebih enak.
Oke, kita sekarang sudah bergerak ke arah kanan ya, menuju Malang. Dan jalur ke sana adalah jalur yang dilewati oleh kereta api Ranggajati, Logawa, Probowangi, Tawang Alun, dan kereta-kereta lainnya menuju arah ke Jember sampai dengan Banyuwangi. Perpecahan jalurnya setelah lepas dari stasiun Bangil ini. Nah, perjalanan dari arah Bangil menuju ke Malang ini akan didominasi kontur tanah yang nanjak. Jadi pemandangannya juga lumayan bagus nanti. Sekarang kita ke restorasi ya, sambil nanti nyampe ke Malang. Ini sudah pintu otomatis, jadi tinggal ditekan doang, kayak gitu. Nah, ini pintu sambungan di bordes ya teman-teman. Udah pakai pintu otomatis juga tuh. Berarti bisa kalau kereta eksekutif biasa itu mau dipasang yang pintu otomatis kayak gini. Terus di sebelah sini juga ada musola ya. Musolanya udah kelihatan lega juga. Ada sajadah, terus ada juga mukena di sana. Ada juga sendal untuk kita ngambil wudhu. Dan di sini area untuk makan. Area untuk makannya juga bagus ya teman-teman. Di sebelah sini tuh kayak ada hiasan KAI Balayasa Tegal. Karena kereta restorasi ini direstorasi di Balayasa Tegal. Terus ada lampu-lampu kayak gitu ya. Di sini juga desainnya kelihatan bagus. Ornamen-ornamennya berwarna kayak marmer, didominasi warna abu-abu, kelihatan elegan juga. Bagus banget. Mirip-mirip kayak restorasinya Pandalungan nih. Cakep ya? Ya. Jadi untuk kereta restorasi ini M10802 berasa mewah teman-teman. M108 itu tuh direstorasi di Balayasa dan jadi interior sebagus ini. Sejujurnya mirip-mirip seperti restorasi pada kereta api Pandalungan yang didominasi warna coklat, tapi ini warna abu-abu dan kesannya itu terlihat lebih mewah ya. Ini karya Balayasa Tegal. Jadi walaupun Balayasa Tegal itu identik dengan gerbong-gerbong kereta barang, tapi mereka juga bisa membuat kereta sebagus ini gitu loh. Cakep ya? Di sini kita bakal ngopi sampai dengan nanti ke Malang, karena keretanya udah lewat stasiun Lawang. Saya pesan hot coklat. Ini harganya kalau nggak salah biasanya ya antara 13.000 atau nggak 15.000 gitu. Sambil menikmati detik-detik terakhir perjalanan Arjuna Express, kita berdiam diri aja di kereta restorasi yang mewah. Harusnya bisa ya, kereta eksekutif lama juga direstorasi jadi semewah ini gitu loh. Nggak semewah ini juga, tapi setidaknya ada pintu otomatis itu udah cukup membantu sih. Sambil lihat pemandangan, kita ngopi dan nyoklat. Bismillah. Coklatnya ini enak ya. Bukan coklat yang manis-manis banget menurut saya. Sekarang jam 11:39. Oke. Makasih ya, Pak. Kita sudah tiba di Kota Malang, Stasiun Malang. Lambat 2 menitan ya, teman-teman. Pak, mari, Pak. Duluan ya, Pak. Mari ya, Pak. Duluan ya. Yuk.
kita keluar. Ternyata penumpang Arjuna Express itu rame banget ya teman-teman. Walaupun rutenya pendek hanya Surabaya ke Malang doang. Mantep lah. Ada waktu transit sekitaran 45 menit. Kita barusan jajan-jajan dulu. Ini keseberang banyak sekali jajanan ya teman-teman. Karena dekat dengan tempat les. Jajanan udah beres. Paling kita mau masuk lagi ke stasiun nih. Karena selisih dari kedatangan Arjuno sama keberangkatan Jayabaya itu agak mepet ya. 1 jam kurang. Ngeluting makanan, bos. Cimol. Orang Bandung tetap jajannya cimol. Sama ini, nah ini kasih nih, sempol. Sempol. Yowes lah, kita masuk lagi ke stasiun. Udah jam 12 nih. Dan ini adalah stasiun Malang bangunan lama ya, teman-teman. Kita langsung masuk aja. Di sini tuh ada loket. Terus ada juga mesin cetak tiket. Dan di sana tempat boardingnya. Cetak tiket dulu ya. Kereta api Jayabaya tersedia di peron jalur 4 ya. Kalau ke arah sana itu merupakan stasiun bangunan baru. Nah, ini dia Jayabaya New Generation. Sekarang kita duduknya di eksekutif 4 ya, teman-teman. Rangkaian paling belakang dari susunan rangkaian kereta api Jayabaya dimulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang ekonomi 4 ada restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Yah, jadi selain kereta api Majapahit, kereta api Jayabaya juga sudah menggunakan tipe rangkaian New Generation. Kalau Majapahit, full ekonomi ya teman-teman. Saya udah pernah juga review perjalanan kereta api Majapahit New Generation dari kedua arah. Jadi buat teman-teman yang mau nonton silahkan cek videonya di channel saya. Namun untuk perjalanan Jayabaya saya hanya sampai ke Surabaya aja. Maaf banget ya, belum bisa untuk naik full trip. Next time lah kita coba full tripnya. Sekarang sampai Surabaya aja dulu. Sekarang kita naik ke dalam kereta. Duduk di kursi 10AB ya teman-teman. Dan untuk kereta eksekutif New Generation ataupun juga ekonominya sudah menggunakan pintu kabin otomatis. Jadi tinggal ditekan aja tombolnya, nanti pintunya akan terbuka dengan sendirinya. Di sini dia. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Jayabaya yang akan membawa saya kembali ke kota Surabaya. Nah, saya mau cerita sedikit seputar kereta api Jayabaya terlebih dahulu. Untuk sekarang ini kereta api Jayabaya melayani relasi dari kota Jakarta menuju ke kota Malang dengan rute via jalur utara. Pertama-tama dari arah Pasar Senen, dia akan mengambil jalur ke Cirebon, Semarang Poncol, lalu Surabaya Pasar Turi. Dari Surabaya Pasar Turi masuk ke Segitiga Mesigit dan masuk kembali ke stasiun Surabaya Gubeng, lalu berbelok di Wonokromo menuju arah Sidoarjo, berbelok lagi dari arah Bangil menuju ke arah Malang. Untuk kereta api Jayabaya ini ada 2 kelas layanan saat ini. Yang pertama ada kereta eksekutif dengan harga tiket di kisaran 600 sekian ribu, dan ada juga kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp430.000 dari Jakarta menuju ke Malang. Memang harga yang cukup tinggi ya teman-teman. Dan untuk perjalanan dari arah Malang menuju ke arah Surabaya, saya membayarkan harga tiket di Rp65.000 saja pada kelas eksekutif. Kalau kereta kelas ekonominya ada di harga Rp55.000. Sehingga buat teman-teman yang kehabisan tiket kereta api penataran, kalian ada alternatif naik kereta api Jayabaya ya, ataupun juga kereta Arjuna Express yang tadi saya naiki. Nah, untuk perjalanan kereta api Jayabaya, pada saat itu juga pertama kalinya menggunakan armada kereta New Generation di kelas ekonomi modifikasi. Belum lama, baru sekitar 1 tahunan, udah dirubah lagi menjadi kereta New Generation. Emang top sih.
perjalanan kereta api Jayabaya juga menurut saya okupansinya gila-gilaan, karena saat ini kereta api Jayabaya benar-benar penumpang dari Surabaya ke arah Malang PP aja tuh rame, teman-teman. Belum lagi dari arah Surabaya menuju ke Jakarta. Mungkin karena alasan itu juga ya, kereta api Jayabaya diberikan rangkaian terbaru. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 4 dan menggunakan livery stripping berwarna merah muda gini ya, teman-teman. Mirip-mirip seperti kereta eksekutif yang lainnya. Dan sekarang saya mendapatkan di kode armada K102436JAKK. K1, kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak, 24 tahun pertama dinas, di 2024, 36 nomor absennya. JAKK, rumah dari kereta Jayabaya ini di depo Jakarta Kota. Lalu BK, berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 7 bulan 10 2024. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode trademark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, namun untuk kecepatan operasional kereta api Jayabaya masih di angka 100 saja ya. 45 berat maksimal 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Di tiap ujung rangkaian, di sebelah sini dan di depan, itu tuh ada kondensor AC. Kalau yang ada di tengah, jambul sini nih, itu merupakan tangki untuk air ya, teman-teman. Nah, kereta eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi pada new generation ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya berbeda pada layout kursinya saja. Bahkan, untuk kereta eksekutif dan ekonomi kereta api Jayabaya, itu tuh dari warna kursi mirip-mirip banget, teman-teman. Untuk sambungan pada kereta new generation ini sudah menggunakan tipe akordeon ya, yang dimana sambungan ini memiliki kelebihan apabila kondisi hujan di luar tidak akan sampai airnya masuk ke dalam rangkaian, ditambah lagi juga bisa meredam suara dari luar yang lebih baik. Di sebelah sana itu ada kopler ya sebagai sambungan antar kereta, lalu di sebelah sini nih kayak ada kabel gede. Itu merupakan suplai daya angin dari lokomotif kerangkaian untuk pengereman. Ada juga rantai yang cukup besar sebagai pengaman tambahan selain kopler. Lalu di sini juga ada sistem kelistrikan dari pembangkit menuju ke rangkaian. Semua pintu pada kereta new generation ini sudah menggunakan pintu tombol otomatis ya, teman-teman. Baik di dalam kabin ataupun juga di pintu bordesnya. Dengan menekan satu tombol saja, kita bisa menutup dan membuka pintunya. Seperti ini ya. Dan pintu ini juga bisa dioperasikan di satu titik, yaitu di kereta restorasi oleh kondektur atau operator. Yang ada di jalur sebelah sini kereta api Jayabaya dari Malang ke Jakarta via jalur utara lewat ke Surabaya terlebih dahulu. Kalau yang ada di jalur sini merupakan kereta api Majapahit dari arah Malang tujuan ke Jakarta Pasar Senen juga, namun rutenya via Blitar, Kediri, Solo Jebres, Semarang Tawang sampai dengan Pasar Senen. Nah, untuk harga tiket dari kereta api Jayabaya dan Majapahit di kelas ekonominya memiliki selisih yang lumayan tinggi ya. Kalau Majapahit masih dapat di angka Rp370.000, kalau Jayabaya udah Rp430.000. Kalau Majapahit Rp370.000 tuh subkelas CC kalau nggak salah. Ini nih Jayabaya ngawur banget, subkelas rendah, subkelas Q itu tuh udah Rp430.000. Bahkan di weekend kalau kayak sekarang tiketnya itu Rp480.000, teman-teman. Emang ya, tiket-tiket sekarang itu nggak masuk akal banget. Ya, tapi penumpangnya rame, mau gimana lagi sih? Berarti buat kebanyakan orang masih worth it aja. Tepat sesuai jadwal, pukul 12.30, kereta api Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Malang.
PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jayabaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 8 menit. Tepat sesuai dengan jadwal Kereta Api Jayabaya, pukul 12.30 sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, untuk waktu tempuh Kereta Api Jayabaya dari Malang ke arah Surabaya hanya 1 jam 51 menit saja. Nah, tiba di stasiun Gubeng itu nanti pada pukul 14.21 menit ya. Sebenarnya untuk perjalanan Jayabaya naik kereta eksekutif New Generation ini nggak akan begitu berasa sih, karena waktu tempuhnya yang cuman sebentar, ditambah lagi juga keretanya enak ya teman-teman. Beda banget tadi sama kereta Arjuna Express yang pakai Armada K116 glodak-glodak. Kalau ini tuh kayak tenang, anteng gitu loh. Emang seberasa signifikan itu antara eksekutif tahun 2016 dan 2024. Mantap sih. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk Kereta Api Jayabaya di kelas eksekutif. Saat ini sudah menggunakan Armada Kereta Eksekutif New Generation, kereta terbaru keluaran tahun 2024. Teman-teman bisa lihat untuk dari segi desain interior, ini tuh jauh berbeda dengan K116 tadi. Yang ini kelihatan lebih fresh, kelihatan lebih elegan, kelihatan lebih bagus. Dan juga untuk kereta eksekutif New Generation memiliki 50 kapasitas tempat duduk, semuanya sama, sudah menghadap arah laju kereta. Di atas sebelah sana itu tuh ada televisi dua ya, depan satu, di belakang satu, dan juga ada dua layar di kanan dan juga di sebelah kiri. Yang satu memuat tayangan sama seperti yang ada di atas ini. Kalau yang satu lagi itu memuat informasi kayak apa panama kondektur, stasiun berikutnya stasiun apa, dan lain-lain. Ada juga layar PIDS ya. Nah, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada juga tirai di sebelah sini. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Dari penomoran kursi, ini sudah menggunakan LED ya teman-teman. Lalu untuk dari legroom, yang namanya kereta kelas eksekutif udah lega banget, bebas untuk selonjoran. Di depan sini juga ada kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpen barang-barang seperti botol dan lain-lain. Di bawahnya ada footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Kalau tadi di sini ada meja kecil, tapi di kereta eksekutif terbaru tidak ada, namun tergantikan dengan space yang luas di bagian dekat kaca. Di sini juga ada dua buah stop kontak yang bisa kita gunakan untuk ngecas HP, tablet, serta laptop. Colokannya udah beda ya, ini udah colokan global punya. Jadi buat wisatawan mancanegara yang biasanya menggunakan colokan berkepala 3 kayak gini, itu nggak perlu beli colokan baru. Nah, untuk sumber pengisian daya gadget selain di sini, ada juga di tengah teman-teman. Ini nih, di bawah handrest ya, tuh ada USB Type-C dan juga USB Micro-B. Kebetulan Mas Rizky lagi ngecas, katanya chargernya super fast charging ya. Super fast charging. Coba dilihat Mas, tanda yang fast chargingnya. Ternyata udah penuh ya baterainya. Udah penuh. Barusan ngelot ya. Nanti kalau iya, kalau baterai nanti. Tahu kalau baterainya berkurang ya. Berarti emang cepat ya ngecasnya ya? Cepat, sangat cepat. Oke. Terus di sebelah sini juga terdapat tombol reclining yang apabila kita tekan kursinya akan mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Nah, untuk layar PIDS di atas sebelah sana itu tuh ada informasi memuat next stop di mana, stasiun Bangil pukul 13.28, lalu ada kecepatan kereta di angka 62 km per jam, suhunya 23 derajat Celcius, lalu eksekutif 4, dan lain-lain. Untuk toilet pada Kereta Api Jayabaya Eksekutif New Generation, ini tuh ada di satu sisi ruangan saja ya. Ada toilet satu, toilet pria, dan juga toilet wanita. Pintunya ini berbeda. Untuk pria, toiletnya pintu berwarna biru, kalau pintu toilet wanita berwarna pink ya teman-teman. Kita cek dulu untuk fasilitas yang ada.
Tuh, udah pintu lipat juga sama dengan kereta New Image tadi. Namun dari luas toilet kayak gini ya. Memang udah leluasa tapi tidak seluas toilet pada kereta Arjuna Express yang tadi. Di sini ada cermin, bentuknya memanjang. Lalu ada tempat sabun. Di sini ada dua keran ya. Yang satu wastafel, yang satu lagi ini foot washer. Nah, kalau kita putar di bagian sini, ada air yang ngalir di bawah. Bisa digunakan untuk wudhu juga ya, mencuci kaki. Di sebelah sini terdapat tempat tisu, ada tong sampah juga. Lalu ada jet shower, mengalir dengan normal. Klosetnya sudah kloset duduk. Lalu ada tombol flush untuk membilas. Di sini ada pegangan dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang jam 12.56, kita sudah berangkat dari stasiun Lawang. Kondisinya hujan lumayan deras ya teman-teman, jadi saya memutuskan untuk tidak keluar dari kereta. Sejauh ini di kereta eksekutif 4, ini tuh udah rame banget sama penumpang. Dan apabila teman-teman mau membeli makanan atau minuman tapi mager ke kereta restorasi, kalian ini bisa pesan lewat prami yang berkeliling ya teman-teman. Tuh. Jadi belum lama kereta berangkat, praminya udah mulai bergerak untuk menjajakan makanan dan juga minuman. Penasaran dia, nyolokin lagi. Ya udah. Tuh, ini udah harus ini. Super fast charging. Super fast charging. Itu garis-garis kenapa, Bang? Biasa, penyakitnya Samsung. Penyakitnya tadi Samsung. Itu ya, gara-gara ininya dicabut sama orang ini. Bercanda mulu. Oke, Mas Rizky, sebagai penumpang kereta yang bisa dibilang gak sesering saya naik kereta, tapi tahu kan kereta jenis stainless steel kayak gimana, New Image kayak gimana. Saya mau tanya nih, karena berhubung sampean pertama kali naik yang New Gen, apa bedanya dengan kereta-kereta eksekutif stainless steel atau New Image yang tadi dinaikin waktu Arjuna Express? Monggo Mas. Kalau yang aku rasain ya, bedanya jauh banget sama K116 lebih tepatnya. Ini lebih senyap, terus nggak gelodak-gelodak, terus suspensinya enak. Kalau sama stainless ya beda-beda dikit. Namanya ini juga kereta baru kan, masih ya masih baru. Tapi untuk kursi emang enak yang K116 sama stainless steel. Lebih apa ya, nyangganya di punggungnya lebih enak. Ini kayak harus ngepasin dulu gitu loh, baru bisa dapet posisi yang enak gitu. Dan apa ya, untuk interiornya emang lebih enak dilihat daripada yang stainless steel gitu. Untuk kereta makan belum, nanti kita ke kereta makan lepas Sidoarjo terus. Okay. Nanti oke. Thank you.
Pak KS, izin rekam-rekam ya. Oke mas, silakan. Oke teman-teman, jadi sekarang ini jam 13 lebih 28 menit, kita sudah tiba kembali di stasiun Bangil. Untuk stasiun Bangil masuknya Kabupaten Pasuruan ya. Tadi juga kita sudah bertemu dengan jalur dari arah Jember. Nah, pemberhentian di stasiun Bangil nggak lama, hanya sebentar, selain di jalur sebelah sana, nggak ke bagian peron tadi waktu naik Arjuno. Di sini juga sama ya teman-teman. Kereta-kereta area belakang memang tidak mendapatkan peron di stasiun Bangil. Area stasiunnya ada di sebelah sana tuh. Di Bangil juga ada beberapa orang yang turun ternyata. Dari Malang ke Bangil doang padahal teman-teman. Ada penumpangnya. Tidak masuk akal. Jayabaya. Keren sih. Sekarang jam 13 lebih 32 menit. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Dan untuk stasiun Bangil ini menjadi salah satu tempat penyimpanan untuk balas. Terus ada juga banyak bantalan di sana teman-teman. Dan juga ada tumpukan rel ya di sebelah kanan. Tuh, ada juga gerbong kereta angkutan batu balas. Batu balas ini adalah batu-batu yang berterbaran sepanjang di jalur rel. Batu-batu di sini awal mulanya ditumpuk di sana teman-teman. Dan untuk batu balas sendiri itu tuh tiap periode tertentu harus ditambah ya. Kita persiapan masuk di stasiun Sidoarjo, dan di Sidoarjo juga ada percabangan jalur ya teman-teman. Jalur yang dari arah sana tadi, dari arah stasiun Tarik Tulangan sampai dengan ke Sidoarjo, dilewati oleh kereta api Jenggala ya. Sekarang jam 13 lebih 53, kita sudah tiba di stasiun Sidoarjo, dan yang turun di stasiun Sidoarjo ini asli teman-teman rame banget. Karena tadi aja penumpang Arjuno yang naik dari Sidoarjo ke arah Malang cukup rame ya. Sekarang saya mau ke restorasi, mau review kereta makannya. Tapi lewat luar aja ya, supaya lebih cepat karena masih ada waktu juga. Yang naik dari Sidoarjo juga lumayan banyak tuh. Nah, kita masuk, oh bisa lewat sana. Kereta restorasinya itu ada di antara kereta ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif sebagai pemisah antara dua kelas ya. Sekarang yuk kita masuk ke kereta restorasi. Jadi untuk pintu antar sambungan di kereta eksekutif dan juga ekonomi new generation sudah menggunakan pintu tombol otomatis ya teman-teman. Ini yang membuat kereta ini lebih senyap dibandingkan kereta generasi sebelumnya. Ditambah lagi juga sudah menggunakan sambungan akordeon ya. Tuh. Untuk kereta restorasi, ini mirip seperti restorasi new generation yang lainnya. Ada musola. Luasnya lumayan, bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Terus di etalase sini ada sejadah dan lain-lain. Ada juga cermin.
dan di area sebelah sini area untuk penumpang ya. Silakan Kak. Ada juga mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan di sini. Jadi untuk kursi di kereta New Generation ini udah lumayan banyak ya kapasitas tempat duduknya. Sekarang saya memesan satu minuman lagi. Ini wedang sereh lemon jahe geprek, harganya Rp15.000. Nah, untuk di kereta restorasi pada New Generation saya udah suka banget karena interiornya itu bagus banget ya. Warna-warna sebelah sininya itu loh kelihatan elegan banget. Lalu ada ukiran-ukiran seperti batik di sini. Dan kaca pada kereta restorasi ukurannya jauh lebih lebar teman-teman, sehingga view keluar jadi lebih luas. Ini tuh ukuran kacanya mirip seperti pada kereta luxury New Generation di Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga Taksaka. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Jayabaya sudah mau melintas di stasiun Waru. Sekitaran 15 menit ke depan kita akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng sebagai tujuan perjalanan saya kali ini. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu sedikit seputar perjalanan kereta api Jayabaya. Nah, untuk kereta Jayabaya adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Malang menuju ke kota Jakarta PP. Apabila keberangkatan dari Malang itu siang hari jam 12:30 siang, tapi kalau keberangkatan dari arah Jakarta ke Malang sekitaran jam 5:30 sore. Lalu yang kedua, kereta api Jayabaya juga memiliki dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dan juga yang kedua ada kereta kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada terbaru atau kereta New Generation. Dari segi kenyamanan, untuk kereta api Jayabaya ini udah nggak perlu diragukan lagi. Baik di kelas ekonomi dan juga di kereta kelas eksekutifnya menurut saya sudah nyaman banget. Karena ya memang kereta New Generation adalah tingkat kenyamanan yang baru untuk standar kereta di Indonesia saat ini dengan berbagai keunggulan. Apabila dibandingkan dengan kereta Arjuna yang tadi, dari segi guncangan, kereta api New Generation lebih enak, lebih halus. Dari segi peredam suara, jujur jauh banget selisihnya. Kalau kereta K116 tadi gemblodak banget, sedangkan di kereta eksekutifnya itu tuh anteng dari suspensi, terus dari peredam suaranya juga enak. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya baik di kereta eksekutif Arjuna ataupun juga di Jayabaya sudah dingin ya teman-teman. Lalu untuk kereta api Jayabaya, apabila teman-teman naiknya full trip dari arah Malang ke arah Jakarta, harganya lumayan ya. Karena yang saya cek di kisaran Rp430.000 sampai dengan Rp480.000 di kelas ekonomi. Untuk kereta ekonomi hampir Rp500.000, itu tuh hitungannya udah mahal banget ya teman-teman. Terus kalau misalkan di kereta kelas eksekutif di kisaran 600 ribuan sampai dengan hampir 700 ribuan. Sebenarnya apabila pembandingnya dengan Brawijaya ataupun juga Gajayana, kereta api Jayabaya ini lebih worth it karena menggunakan armada terbaru yang sudah pasti lebih nyaman. Tapi dari segi jam keberangkatan, menurut saya pribadi kereta api Jayabaya ini enak apabila dari arah Jakarta ke Malang. Tapi kalau misalkan dari Malang ke Jakarta, nyampe di Jakartanya itu 1:30 pagi. Nggak masuk akal sih. Oke lah, mungkin itu aja ya untuk perjalanan naik kereta api Jayabaya kali ini. Dan maaf banget saya belum bisa review perjalanan Jayabaya New Generation secara full trip. Tapi mungkin next time saya bakal coba juga. Sesaat lagi akan tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kita siap-siap dulu. Siapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda.
pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ya, jam 14.26 kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng, lambat 5 menitan ya. Ini pasti yang turun bakal banyak banget, terus yang naik juga bakal rame banget teman-teman. Oke, kita turunnya di Gubeng Lama lagi ya teman-teman. Yuk. Yang baru saja berangkat itu kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan Jember bersamaan dengan keberangkatan kereta api Jayabaya yang tadi saya naiki dari Malang tujuan ke Surabaya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan dari arah Surabaya menuju ke Malang naik kereta api Arjuna Express, lalu kembali lagi ke Surabaya naik kereta api Jayabaya, sekarang saya sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan kegabutan saya hari ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.